Kalau gue punya, gue sebenarnya jujur suka foto street photo, street photography. Street photography. Ya. Cuman kalau di Jakarta, gue agak susah. Oke. Okay. Agak-agak susah gitu mencari kenyamanan sambil jalan santai terus foto, karena street photo kan ya lo harus santai sambil ngeliat-liat gitu. Itu gue suka susah gitu. Oke. Okay. Kadang-kadang udah pakai topi, pakai masker juga masih kadang-kadang ketahuan gitu kan. Jadi akhirnya mulai kesininya mulai belajar moto orang gitu. Okay. Dan model yang gratis di rumah gue, Gempi. Gempi. Karena gue jujur gue masa kecil gue kehilangan foto-foto kecil. Jadi kalau gue tanya sama bokap gue, "Pak, ada foto aku masih kecil enggak?" Udah enggak ada. Jadi makanya gue setiap hari, hampir setiap hari foto Gempi karena itu buat momennya dia. Suatu saat dia bisa tahu apa perkembangannya dia seperti apa gitu. Benar. Kalau ya pasti foto gimana caranya bikin orang menarik gitu ya. Apalagi kayak lo foto makanan, kayak misalnya lo buka menu makanan kan lo menarik lo gimana caranya lo pengen makan itu kan. Gak mungkin kayak tadi lo foto ungu jadi ungu, saturationnya lo naikin gitu kan gak mungkin. Okay. Menurut gue yang paling susah adalah foto model. Foto orang tuh gak gampang foto model karena gak semua angle pas, gak semua model juga suka dengan apa yang kita foto. Menurut gue pak street lebih mudah daripada foto model kalau menurut gue ya, karena apa adanya sih. Apa adanya. Kalau model kan kita bikin gitu supaya orangnya menarik. Gimana caranya foto orang jadi lebih menarik gitu. Kalau misalnya kayak fotografer motoin artis gitu. Cakep-cakep semua ya emang udah cakep-cakep apalagi dipoles dengan makeup dan lighting. Foto orang biasa jadi cakep itu. Susah. Gempi jadi model. Saya pernah bilang saya kehilangan momen-momen saya kecil. Saya selalu nanya apalagi misalnya kayak misalnya buat kebutuhan syuting. Gading ada enggak foto masa kecilnya? Saya tanya ke rumah papa, udah enggak ada cuma tinggal 3 4 5 foto. Makanya saya pengin Gempi punya foto dari dia lahir terus sampai nanti gede. Saya pengin fotoin terus karena itu momennya dia bisa nanti papanya bisa cerita juga ini pas kamu ini. Jadi ada ceritanya gitu. Tapi kan anak umur 4 tahun tetap ada mood-moodnya. Kadang-kadang kalau lagi main enggak mau difoto, tapi kadang-kadang dia yang tiba-tiba minta foto. Gempi aja foto Gempi semua. Good idea. Nanti lagi dikumpulin fotonya. Mungkin bisa diterbitin pas ulang tahun dia berapa? 17 tahun. Wah, tua banget. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.